Bila sebut fitnah ni, biasanya sama ada kita akan kait dia dengan ujian. Apa saja yang Allah sedang uji kita juga dipanggil sebagai fitnah. Yang keduanya adalah sesuatu perkara yang tidak elok kita lihat. Sama ada kita melihat orang tidak elok ataupun orang melihat kita tidak elok juga dikira sebagai fitnah. Apatah lagi bila dikaitkan pula fitnah akhir zaman, dalam erti kata yang lain yang Nabi sebut daripada dulu lagi, akhir zaman, akhir zaman. Kalaulah zaman Nabi pun Nabi dah kata dah akhir zaman, berarti kita yang berada 1400 tahun selepas zaman Rasulullah, sudah berarti mungkin kita lah orang yang akan berada pada, bukan saja akhir, malah penghujung barangkali. Jadi bila sebut tentang fitnah akhir zaman, ialah apa saja perkara-perkara yang akan menyebabkan kita rasa, eh, apa yang saya buat ni betul ke tak betul? Yang kadang-kadang yang sangat kita takut, kita rasa kita buat benda yang betul, tetapi rupanya itu yang salah. Kadang-kadang kita rasa kita buat benda yang salah, rupanya itu yang betul. Dan itulah barangkali yang kita boleh kait dengan semua penonton sekalian. Apa saja yang berlaku dalam konteks kehidupan kita hari ini, iaitu fitnah akhir zaman adalah perkara-perkara yang pernah disebutkan oleh Rasulullah 1400 tahun dulu, dan terbukti semua perkara itu berlaku pada hari ini. Dan kenapa ini sangat-sangat penting, dan kenapa ini sangat-sangat di, sehingga Allah juga sebut dalam Al-Quran, kenapa kita kena hati-hati, sehingga kita kena rasa takut dengan fitnah ni. Kerana kita, walaupun kita confident, walaupun kita ada ilmu, walaupun kita ada amal, walaupun kita ada basic, ada asas, foundation, tapi kita juga mungkin boleh gagal dengan ujian. Kan? Sebab itu kita takut. Kalaulah kita hari ini, amal soleh kita terlalu banyak sekalipun, tapi apabila kita berada pada kemuncak akhir zaman, yang kita lagi kita takut, kalaulah kita terpilih untuk masuk kepada zaman Dajjal nanti, minta-minta kita terlindung daripada fitnah Dajjal itu. Tak terus buat fitnah Dajjal, fitnah Masih Dajjal. Itu juga fitnah sebagai satu ujian kepada kita, yang nampak benda tu macam tak elok, tapi punya itu yang baik bagi kita zaman Dajjal nanti. Tapi satu masa nanti juga kita akan jumpa, kita buat benda yang baik, rupanya sebenarnya itu tidak baik di sisi Allah. Ini secara asasnya adalah berbentuk ujian. Sebab tu bila kita melihat dalam skop, dalam kita memerhatikan dalam bab ujian ini, berbalik kepada soalan tadi tu, banyak orang beranggapan fitnah lebih dahsyat daripada, lebih buruk daripada membunuh. Bererti membunuh tak apa, jangan memfitnah. Dia ambil mafhum mukhalafah. Bunuh tak apa, daripada fitnah dia baik kita bunuh dia. Ini bahaya. Sudah pasti dia dah bercanggah dengan kaedah tafsir. Sebaliknya kalau kita rujuk kepada para ulama mufassirin, mereka menyebutkan bahawa fitnah di sini memberi maksud kepada kesan, impak, natijah daripada sesuatu maksiat, pada kerosakan, kehancuran, kebinasaan. Bererti fitnah dia bukan sekadar menatijahkan pada pembunuhan, tapi dia boleh menatijahkan kepada kemusnahan dalam konteks yang lebih luas, dalam bentuk masyarakat, dalam bentuk institusi kekeluargaan dan sebagainya. Kita kena baca doa ni. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Itu satu. Yang kedua, kita kena jadi orang yang betul-betul beriman. Bagi kita orang yang berada pada akhir zaman, yang kita akan sentiasa berada dalam satu kelompok yang kita kadang-kadang risau apa yang kita buat ni betul ke tidak, atau kita tunjuk yang kita buat ni betul, kadang-kadang punya salah, yang kita buat benda yang salah akhirnya orang nampak betul. Jadi kita kena hati-hati, sebab inilah keadaan kita hari ini. Maka sebagaimana Ustaz Hafiz sebut tadi, kembali kepada ilmu itu sangat-sangat penting.